Metro Official TV. Semua sedia maklum mengenai penyanyi Datuk Nora Arifin 51 di mana dia berkongsi video suaminya iaitu Dr. Rushdi Ramli melafazkan cerai talak satu terhadapnya yang dimuat naik di Instagram semalam. Bagaimanapun, menerusi laporan Harian Metro, video lafaz cerai terbabit dikatakan sudah lama tetapi ia dipercayai dirakam beberapa tahun lalu. Difahamkan Nora yang berkahwin dengan Rushdi pada 2021 pernah bercerai tetapi merujuk semula dalam tempoh edah. Tindakan Nora memaknai video itu di Instagram kira-kira jam 8 malam semalam telah mencetuskan tanda tanya dalam kalangan netizen. Sementara itu, cubaan pemberita menghubungi Nora bagi mendapatkan penjelasannya tidak berjaya apabila dia tidak membalas mesej WhatsApp dan menjawab panggilan telefon. Official TV.